بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, apakah berdosa bila istri suami membiarkan pasangannya tanpa mengingatkan untuk melakukan sholat? Ya. Wah, kalau ini ditanyakan ke Syekh Ibnu Utsaimin, tahu nggak jawabannya? Ada seorang wanita tanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh, suami saya nggak sholat, Syekh, dan saya sudah ingatkan dia, dan dia marah-marah, ngancam-ngancam untuk menceraikan dan lain-lain. Kata apa jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin? Jika benar itu pertanyaanmu, ketahuilah bahwa pernikahanmu sudah rusak. Kamu wajib menggugatnya di pengadilan. Sampaikan itu sebabnya agar kalian dipisahkan oleh hakim. Ngono ya, udah rusak itu. Kamu jangan mau digauli sama dia. Oh, begitu jawabannya. Syekh Ibnu Utsaimin. القرآن يحفظ القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن لسان حاله.